Persatukan kami kelak di akhirat ya Allah. Di saat tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffan. La yatakallamun illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Pada hari kiamat itu kata Allah, ketika seluruh makhluk dibariskan di hadapan Allah, malaikat dibariskan, makhluk-makhluk dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai makhluk yang terakhir berbaris di hadapan Allah, la yatakallamuna, tidak ada satupun di antara mereka yang berbicara kepada Allah pada hari itu kata Allah, illa man adzina lahur rahman, kecuali seseorang yang Allah berikan izin bagi dirinya untuk berbicara, dan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sawab, dan Rasulullah akan menyampaikan yang baik-baik tentang umatnya.